Eh? Di video sebelumnya, Chanto mereview rute perjalanan dari Tawangmang Wonderpark menuju ke kawasan wisata Ngargoyoso, Jawa Tengah. Kemudian di video kali ini, Chanto akan mereview 6 tempat wisata yang bisa kamu kunjungi saat wisata Jeep Adventure dengan pilihan rute medium di kawasan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang pertama adalah air terjun Jumoke. Tidak jauh dari air terjun Grojogan Sewu, ada satu lagi objek wisata berbentuk air terjun yang tidak kalah menarik untuk disambangi. Nama objek wisatanya adalah air terjun Jumoke ya, teman-teman. Meskipun letaknya berdekatan, air terjun Jumoke tidak terlalu terkenal seperti halnya air terjun Grojogan Sewu. Air terjun ini memiliki panorama yang cukup bagus ya, dan jumlah anak tangga yang kita lalui tidak seperti air terjun Grojogan Sewu yang cukup banyak. Air terjun Jumoke ini cenderung lebih nyaman untuk disambangi pada saat musim liburan, mengingat jumlah pengunjungnya yang tidak seramai Grojogan Sewu. Tiket masuk ke air terjun Jumoke adalah Rp15.000 untuk weekday dan Rp20.000 untuk weekend. Lokasinya berada di Jalan Plesungan, Gandurjo, Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar. Kemudian setelah dari air terjun Jumoke, kita akan menuju ke Telaga Madirda. Telaga ini merupakan salah satu wisata tersembunyi ya di Karanganyar, yang sangat pas untuk melepas penat dan lelah sambil kita bersantai di pinggiran telaga ya, menikmati udara khas dataran tinggi. Sekaligus kita bisa cuci mata dengan melihat kawasan sekitar yang panoramanya cukup indah ya. Di sini wisatawan bisa menikmati camping atau bermain sepeda air atau sekedar menikmati kuliner sambil menggelar tikar di kawasan Telaga Madirda ini. Harga tiket masuk ke Telaga Madirda adalah sebesar Rp15.000. Telaga Madirda berlokasi di area sawah Desa Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar. Dari Telaga Madirda, kita akan menuju ke Candi Sukuh. Candi Sukuh merupakan candi yang sangat unik ya, berbentuk candi kuno. Jadi tidak terlihat seperti kebanyakan candi kuno yang lain. Bangunan candi ini ada beberapa buah patung erotis yang diyakini sebagai lambang kesuburan. Karena unik, candi ini sangat pas untuk dijadikan latar belakang berfoto Anda jika berkunjung ke sini. Biaya tiket masuk sebesar Rp7.000 per orang. Lokasinya berada di Dusun Tambak, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Kita tinggalkan Candi Sukuh, saat ini kita akan menuju ke Bumi Perkemahan Segoro Gunung.
tribu Persegoro Gunung ini terletak di lereng Gunung Lawu, dekat sekali dengan wisata kebun teh Kemuning. Selain digunakan untuk lokasi camping, Persegoro Gunung ini juga digunakan untuk arena permainan atau off-road jeep adventure yang ada di sini. Kemudian di sini kita bisa menikmati keseruan di atas jeep sambil menerjang jalan berlumpur dan juga terjal, menambah keseruan saat kita wisata di sini. Dari bumi perkemahan Segoro Gunung, kita akan lanjut naik menuju ke Bukit Paralayang Kemuning. Bukit Paralayang Kemuning terletak di Desa Segoro Gunung, tidak jauh dari perkebunan teh Kemuning ya. Bukit ini merupakan spot yang terbaik yang bisa dikunjungi untuk melihat panorama sunset atau matahari terbenam di sore hari. Jika ingin datang ke sini, waktu terbaik adalah pada saat musim kemarau ya. Jadi langitnya terlihat sangat cerah ya. Di bukit ini, selain kita bisa menikmati tandem para layang, kita juga bisa camping ya di sini, atau hanya sekedar melihat panorama alam sambil menikmati kopi atau cemilan yang ada di sini. Dari Bukit Paralayang Kemuning, kita akan menuju ke lokasi yang terakhir, yakni Kali Pucung Adventure. Kali Pucung Adventure atau Kali Pucung River Tubing merupakan salah satu destinasi yang paling digemari. Jika Anda berkunjung ke Kemuning Ngargoyoso, Kali Pucung ini memiliki wahana utama, yaitu river tubing atau dikatakan arung jeram mini, di mana pengunjung akan menggunakan pelampung kemudian helm terus menaiki ban yang ditautkan satu sama lainnya. Pengunjung akan menyusuri sungai berbelok-belok dan alirannya yang cukup deras namun tidak berbatu ya, jadi aman. Untuk bisa menikmati wahana tubing ini, kita dikenakan tarif sebesar Rp30.000 dan setiap deret atau setiap rombongan maksimal 10 orang. Untuk lokasinya berada di Spranten, Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Demikian teman-teman review Janto, tempat wisata yang merupakan rangkaian wisata jeep adventure yang ada di Ngargoyoso Karanganyar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali piknik, kita tarik cak. Pak Catur, aku tak melok. Ayo foto dulu, foto. Ayo foto yuk.